Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batubara, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan Masjid Jami Fastabiqul Khairat dan menemui ribuan nelayan di Dusun 1, Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Kedatangan Kapolda Sumatera Utara ini juga didampingi Badan Kemakmuran Masjid, SKPD Batubara, dan Aliansi Nelayan Sumatera Utara beserta ribuan masyarakat. Irjen Pol Agus Andrianto dan rombongan terlebih dahulu meresmikan Masjid Jami Fastabiqul Khairat ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama. Selanjutnya Kapolda Sum menemui ribuan nelayan yang berada di Dusun 1, Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menobatkan Kapolda Sumatera Utara sebagai Bapak Nelayan Tradisional Sumatera Utara. Usai kegiatan, Kapolda Sumatera Utara memberikan bingkisan sembako kepada anak yatim dan warga kurang mampu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.